Gua negara orang kita. Salam Jumaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di Aziz Studio. Sekarang musim tengkujuh di Terengganu. Ikan-ikan semua susah nak dapat. Jadi kita ganti ikan dengan ayam. Malam ni kita buat satu menu yang sangat digemari oleh anak-anak. Menu yang selalu mereka request, iaitu ayam paprik. Ayam masak paprik. Ha, yang paling sedap di kubang tangga. Jom kita tengok apa bahan yang kita perlukan. Okey, saya sedang panaskan minyak tu. Jadi yang specialnya ayam paprik ni, masakan paprik ni, dia perlu ada apa ni? Perlu ada daun lima puruk. Perlu ada serai. Dan yang paling utama yang saya pakai lah adalah apa ni? Kacang. Allah, apa nama dia, lupa dah. Kejap saya check apa nama dia. Kacang masin. Eh, bukan kacang masin. Taucu. Taucu. Kacang masin lah, taucu. Nama dia, Chinese dia taucu. Okay, orang Siam selalu pakai tu. Kadang-kadang dia orang pakai sos ikan pun juga. Sos ikan, sos tu. Kak, tu ambil daun lima puruk tiga kak? Tak luar? Ha? Daun lima puruk. Tiga. Okay. Sekarang minyak dah panas. Okay, kita akan tumis bawang besar. Saya pakai bawang Holland. Kalau anda ada bawang merah, digalakkan. Sebab bawang merah lagi manislah rasa dia. Dan 4 ulas bawang putih saya tumbuk. Saya cincang halus. Okey, panaskan. Kemudian kita letak halia. Okey, mana sodek? Basuh kak. Okey, panaskan. Goreng bagi dia wangi. Thank you. Okey, kita tunjuk dekat sikit. Oh, okey, cantik. Okey. Okey, tak pun depan terus. Kita baru nak setting tripod kita hilang. Jadi kita pakai tripod yang komang ni. Tak okey dah, okey. Okey. Okey kot, nampak kot. Okey, ramai orang tanya resipi paprik saya ni. Sekarang kita reveal. Okey, kalau dekat rumah anda tu ada banyak sambal belacan yang tak pakai, jangan buang tau. Boleh ganti sambal belacan ni, kita ganti dari menggunakan apa ni? Cili padi. Ha, sambal belacan ni lagi sedap lah rasa. Rif, panas Rif. Ya, Abi masak. Okey. Oh, dia punya bau. Bau apa? Bau. Dia naik bau sambal belacan tu dengan bawang. Bawang putih. Pari panas. Undur belakang. Okey. Okey, kemudian kita masukkan ayam. Ayam ya, potong dadu macam ni. Ayam ke? Bukan dadu, bukan ayam. Okey, kalau ada udang ke sotong ke lagi sedap. Di musim terkujuh mana ada semua tu. Kita pakai ayam je. Okey.
Eh, masukkan daun lima puhuk. Kalau kita tak nak daun lima puhuk kita tu apa ni, rasa perik, kita jangan potong ataupun hancurkan dia, letak gitu je. Kita cuma nak bau dia je. Reh, duduk, panas. Okey, ayam kalau kita tak nak hanyir, kita boleh basuh dia dengan menggunakan rendam dia dalam garam kasar dan basuh dengan tepung gandum. Maknanya lemak-lemak dia semua akan tertanggal, bau hanyir dia pun akan tanggal. Okey, seterusnya kita masukkan satu sudu besar tauco. Tauco. Dua sudu apa ni, sos tiram. Nak pucah. Tak nak pucah. Kalau pagi nak pucah tidak. Nak pucah tidak dah. Okey, bila kita guna tauco dan sos tiram ni, kita tak perlu lagi guna garam lah lepas ni. Maknanya kita ambil masing daripada tauco dan juga sos tiram tu, dan juga masin daripada sos ikan. Memang dia sedap. Duduk bawah. Anak-anak suka ni main masak-masak ni. Mama pandai masak, kakak pandai masak, Rahim pandai masak. Okey, tadi dah sos ikan, kemudian kita masuk sos tomato pula. Okey, sos tomato ni bagi ras. Sos tomato tu dia bagi rasa masam lah pada kita punya paprik kita ni. Okey, kemudian nisbah ni resepi saya, resepi orang lain tak tahu. Nisbah sos cili dengan sos tomato ni, kalau kita pakai sos cili, sos tomato 2 sudu, sos cili kita mestilah 3 ataupun 4 sudu. Kak, ambil air segelas tak? Besar sikit api. Air apa? Air masak. Baik. Air kuku tu lah. Okey, masukkan segelas air. Bergantung lah pekat mana, banyak mana kuah yang anda nak buat. Anak-anak saya ni suka kuah paprik ni, jadi kita buat banyak sikit kuah dia. Okey, kita pakai segelas setengah air. Okey, kemudian sayur-sayur yang kita pakai ni macam biasalah, brokoli ni baguslah dia apa ni, depan ni Allahuakbar, antioksidan ya. Dia antioksidan. Okey, carrot,
vitamin C. Oke, kacang buncis, nak pakai kacang panjang pun boleh. Ini pun bawang Holland, kita potong pizza. Oke. Nah, macam tu. Okey, biasa orang buat paprik, orang letak apa ni? Cube ayam. Jadi kita dah letak macam-macam ni, rasanya tak perlu kot cube ayam. Okey, kalau rasa sas undur sikit. Tahu ah, dia orang komen tak komen. Okey. Ada orang komen? Tak ada. Okey, teruskan. Okey, kita nak pekatkan sikit kuah dia tu. Kita gunakan tepung jagung. Okey, bancuh dua sudu tepung jagung dengan sedikit air. Tepung jagung, kacau lagi sekali. Okey, dah pekat dah tu. Besar sikit api. Okey, macam saya bagi tahu tadi, kalau ada serai boleh masukkan serai, oleh kerana serai kat rumah saya ni tak hidup-hidup, saya tak pakai serai lah. Nak beli pun satu hal, biarlah pakai tak pakai serai pun kita buat gini je. Akhir sekali, sebelum saya terlupa, kita masukkan sedikit kicap manis. Okey, tengok sehitam mana kita nak paprik kita tu. Okey, dah ada kicap manis, dah ada tauco dan juga apa tadi? Tauco dan juga sos tiram tadi tu. Maknanya kita tak perlu lagi pakai gula dan juga garam. Okey, dah pun siap. Nanti tunjuk sikit macam mana hasilnya. Ah, itu dia paprik tersedak di kubang tangga. Okey, kalau nak pekat lagi boleh tambah lagi tepung jagung. Okey, bagi kami dah okey dah macam ni. Boleh makan dah ni. Okey, alhamdulillah siap pun kita punya paprik. Kita tutup api. Okey. Malam besok insya-Allah kita akan live lagi, tapi bukan nak masak. Malam besok kita nak buat promo. Promo mengenai Vivix, Resvi dan juga Trio Defense Set. Trio Defense Set apa ni? Vitamin C, Nutriferon dan juga ESP. Okey, beli antara Resvi ataupun Vivix, antara dua tu dapat sebentuk cincin branded tungsten carbide ni, ataupun beli trio set
defense tu pun dapat juga sebentuk cicing ni. Nanti kita describe mengenai, kita akan review mengenai cincin ni dalam live malam besok. Dan kita akan buat promo pada malam besok. Okey, jumpa lagi malam besok di Alzik Studio pukul 9. Sama-sama kita live. Jumpa lagi anda. Assalamualaikum. Bye. Bye.